Bagi beberapa perusahaan yang operasionalnya sangat tergantung teknologi informasi, keberlangsungan atau continuity dari bisnis tersebut sangatlah penting. Oleh karena itu, COVID-5 merekomendasikan sebuah proses yang namanya manage continuity. Pada dasarnya, manage continuity ini adalah suatu pendekatan pengelolaan untuk memastikan bahwa IT akan terus berjalan membantu bisnis tanpa ada interupsi apapun, tanpa ada gangguan. Seandainya ada gangguan, tetap IT berjalan secara normal. Apa yang harus dicermati terkait dengan manage continuity ini? Yang pertama adalah mendefinisikan mengenai policy atau kebijakan kontinuitas, ruang lingkup dan scope-nya. Maksudnya apa? Misalnya kita katakan di dalam bursa efek. Bursa efek itu setiap detik transaksi bernilai miliaran. Oleh karena itu, selama perdagangan saham, sistem sama sekali tidak boleh mati. Itu artinya adalah bahwa continuity dari sistem core dari bursa saham, transaksi tidak boleh mati sama sekali. Kalau sistem back office seperti reporting, mungkin tidak ada masalah kalau ada glitch 1 atau 2 menit atau bahkan 1 sampai 2 jam. Tapi untuk transaksi tidak boleh. Bank juga misalnya, dalam hal clearing, dalam hal transaction, tidak boleh ada kesalahan sama sekali dan tidak boleh ada interupsi sama sekali. Oleh karena itu, maka perusahaan harus benar-benar memiliki kebijakan terkait dengan business continuity. Kalau sudah, barulah dikembangkan strategi continuity tersebut. Kenapa demikian? Karena kita harus membuat strategi, membuat rencana arsitektur seperti apa yang membuat IT bisa tetap bekerja dengan baik. Contohnya adalah misalnya ada dua site sekaligus yang bekerja secara paralel. Jadi kalau satu mati, maka tempat yang lain bisa mengambil alih dan tetap berjalan. Redundancy misalnya. Untuk jaringan misalnya, ada redundant 3 kali lewat darat, laut, udara. Salah satu putus masih bisa tetap terhubung. Nah, dari situ barulah dikembangkan, diimplementasikan mengenai bagaimana merespons terhadap berbagai gangguan agar continuity keberlangsungan sistem IT tetap berjalan. Nah, dalam mengembangkan sistem ini berdasarkan arsitektur yang sudah dibuat, maka perusahaan membangun sistem continuity-nya. Data center-nya mungkin ada 2, business disaster recovery center dibuat ya agar kalau ada apa-apa maka bisa tetap berjalan. Bahkan secara ekstrim dikatakan jika data center atau server room utamanya pun dibom sekalipun, maka masih tetap berjalan bisnis tersebut. Oleh karena itu perlu dikembangkan sistem yang ampuh. Kalau sudah jangan lupa untuk mengetesnya. Banyak perusahaan yang memiliki business continuity plan, memiliki disaster recovery center, tetapi tidak pernah diuji cobakan. Sebagaimana layaknya kita suka latihan kalau ada kebakaran di gedung gempa bumi, maka BCP atau business continuity plan yang sudah dibuat harus pula di-exercise, dilatih. Agar kalau peristiwa yang sesungguhnya terjadi, perusahaan tidak gagap dalam menghadapi permasalahan atau gangguan tersebut. Kalau sudah, maka berdasarkan hasil tes tersebut dilakukan review, diperbaiki kalau perlu sistemnya, kemudian dipelihara, diimprove dari hari ke hari agar semakin lama semakin baik. Baru kemudian dilakukan pelatihan-pelatihan. Untuk siapa? Untuk mereka yang nanti kalau seandainya gangguan terjadi bisa dengan cepat menanggulanginya. Ini bisa orang dari divisi IT, user group sendiri, atau orang-orang lain di sekitarnya yang bertanggung jawab terhadap pengembalian kembali resource atau layanan IT seandainya terjadi gangguan. Intinya adalah bisnis tidak boleh terganggu. Setelah itu, mengelola backup sangat penting. Ya, ada tidak ada gangguan, harus ada periodic backup. Karena apa? Data dan informasi itulah yang paling penting. Seandainya ada apa-apa, maka kita masih memiliki backup. Oleh karena itu, managing backup sangatlah penting. Dan yang terakhir adalah kita conduct review. Setelah semuanya dilakukan, seandainya benar-benar ada gangguan, kita respons. Dari situ kita melakukan kajian, evaluasi. Apa benar sistem tidak benar-benar mati?
Kalau kita kasih tenggang waktu sistem hanya boleh 1 menit, apa benar setelah 1 menit sistem jalan kembali? Nah, review ini sangat penting untuk apa? Untuk penyempurnaan sistem agar target utama yaitu bisnis tidak terganggu walaupun terjadi banyak gangguan, tetap bisa terselenggara dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.